Ganó Emilio Calinice, que con sí, con seis maluquíes, carácter de telenovela, ni una más. Yo. Ok, ni una más, ni tanto no veo este barú de cualidad y la raza. Jadi dengan kerjasama Facebook Log Comic, adalah pertandingan melukis ilustrasi nirnama. Kiranya pilih mana-mana karakter, pilih satu lukis untuk join. Dah. Saya akan pilih karakter ni, Jagat Suci. First yang mula-mula sekali, kena cari bahan rujukan. Disebabkan Jagat ni banyak pakai sihir, kita cari rujukan yang magic lah. Kemudian pilih dan masukkan dalam mood board. Supaya nampak gambaran karakter macam mana yang kita nak lukis nanti. Ok, langkah yang pertama kita buat rangka dulu. Basic badan lah, saya akan refer yang kita dah buat dekat moodboard tadi. Tapi saya tak perhati, cancel. Kita teruskan dengan langkah yang kedua pula, saya nak pose lain. Posing ni saya buat pakai Magic Poser, boleh klik link kanan atas untuk tengok video tutorial saya sebelum ni. Dah hampir siap tapi saya tak perhati, so cancel lagi sekali. Kalau korang kena macam ni, jangan putus asa, kita cuba lagi sampailah perhati. Ok, lakaran yang ketiga ni saya nak bagi nampak dynamic sikit lah. Kononnya lah. Yang ni saya macam perhati sikit lah dengan dia punya posing, jadi boleh terus inching lah. Untuk buat ilustrasi ni, saya gunakan software Procreate. Biasanya kalau nak ke komik, saya pakai Medibang je lah. Saya gunakan line art nipis supaya nampak lebih detail dan kemas lah. Tapi lambat lah sikit lah buat. Kemudian kita masukkan warna asas. Tak payah nak shading lagi. Masa mewarna, biasanya saya akan tukar warna background lah. Sebab kalau warna putih, kita tak nampak bahagian mana yang tertinggal masa warna tu. Untuk background, saya gunakan beberapa color, lepas tu saya blurkan dia. Untuk shading, saya gunakan yang simple je lah. Kemudian saya tambah efek sikit lagi, lepas tu detailkan sikit bahagian tekstur baju dia. Rambut touch up satu-satu. Untuk tambah efek sihir dan syirik tu, saya akan buat batu terapung, buat satu copy banyak-banyak dan blurkan. Kemudian edit sana sikit, sini sikit. Siap. Saya perhati dengan lukisan ni. Korang rasa macam mana? Comment kat bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like dan follow Pak Design. Assalamualaikum.